Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhangat buat Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, Abang dan Kakak sekalian. Kabar gembira buat antum semuanya, karena saat ini Pondok Pesantren Nasyi'in telah meluncurkan sebuah produk parfum yang memiliki khasiat yang dicari-cari oleh banyak orang. Dan selain untuk wangian, parfum ini memiliki khasiat yang luar biasa. Namanya adalah parfum mahabbah. Kayak penasaran kan apa manfaatnya? Oke, manfaatnya atau khasiatnya tidak jauh dari makna kata mahabbah itu sendiri, yaitu rasa cinta. Atau lebih tepatnya, parfum ini bisa digunakan untuk memunculkan rasa simpati, rasa senang, rasa cinta di hati seseorang terhadap kita. Parfum ini bisa digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi, misal untuk memperlancar proses negosiasi, tawar-menawar barang, dan juga bisa meningkatkan omset penjualan. Menarik bukan? Emang apa sih rahasianya? Rahasianya terdapat pada doa dan amalan yang telah dibacakan dan diselipkan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Nasyi'in Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah dalam setiap botol parfum mahabbah. Dan hanya dengan mahar yang cukup murah, antum-antum sekalian sudah bisa mendapatkan produk asli parfum mahabbah di Pondok Pesantren Nasyi'in. Dan ingat, produk yang asli hanya terdapat di Pondok Pesantren Nasyi'in dan memiliki ijazah langsung dari beliau, serta dibuktikan dengan stempel dan tanda tangan basah dari beliau. Dan antum-antum pasti bertanya-tanya nih, ada nggak buktinya? Ada dong. Buktinya adalah saya sendiri. Nama saya adalah Jufri. Dan saya telah menggunakan parfum mahabbah ini ketika saya ingin mendaftar beasiswa S2. Dan tepatnya ketika saya ingin melakukan seleksi wawancara. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan ikhtiar yang insyaallah juga maksimal dan disertai dengan doa yang telah diselipkan doa beliau pada parfum mahabbah, saya berhasil mendapatkan beasiswa S2 di Yogyakarta. Dan buat antum-antum yang berminat untuk membeli parfum ini, silahkan hubungi kontak person yang ada di video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.